Jangan lupa tekan tombol like. Kalau sudah, tekan tombol subscribe lagi. Nonton lanjut sampai selesai. Thank you. Dalam rangka mitigasi dampak COVID-19 terhadap usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, mempercepat, jadi percepat eksekusi program relaksasi, restrukturisasi kredit bagi UMKM yang mengalami kesulitan. Mekanisme bantuan untuk kredit UMKM, baik itu berupa subsidi bunga, berupa penundaan pembayaran pokok, kemudian yang ini yang penting, pemberian tambahan kredit modal kerja harus segera dilaksanakan. Jangan menunggu sampai mereka tutup baru kita bergerak. Jangan sampai nanti terlambat. Jangan sampai terlambat dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Semua, saya minta semua kebutuhan betul-betul dihitung anggarannya, dan sehingga kita nantinya bisa memutuskan. Yang kedua, mungkin dalam masa pandemi ini saya juga minta disiapkan sebuah skema baru dalam pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan modal kerja, dan pengajuannya yang lebih mudah dengan jangkauan, terutama untuk daerah-daerah yang terdampak. Kemudian yang ketiga, untuk juga dimasukkan dalam skema bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan paket sembako. Kemudian yang keempat, saya minta untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah diberikan peluang terus untuk berproduksi, terutama di sektor pertanian, di sektor-sektor industri rumah tangga, serta warung-warung tradisional dan sektor makanan dengan protokol kesehatan yang ketat.